Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Para kaum muslimin yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita senantiasa selalu dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tahukah anda ada 5 waktu setiap hari selalu menghampiri kita, dan 5 waktu tersebut adalah 5 waktu yang doa seseorang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semestinya seorang muslim menggunakannya dengan sebaik-baiknya. 5 waktu tersebut adalah berdoa di antara azan dan iqamah. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dan yang selain keduanya dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a la yuraddu bainal adhani wal iqamah." Doa tidak ditolak di antara adhan dan iqamah. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa bagi setiap muslim ada 5 waktu yang berlalu setiap hari dalam dirinya yang Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan doanya. Maka gunakan waktu tersebut sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.